ketemu dengan saya lagi teman-teman. Kali ini kita akan merubah hublor atau gotri menjadi bearing. Langkah yang akan kita lakukan pertama-tama adalah mencari bearing yang ukurannya sama dengan dudukan pada hublornya. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat, kita bisa membawa piranti yang akan diganti piringnya ke toko, atau kita bisa membuatnya saja. Kebetulan kita mendapatkan raker ASB 6000, ukuran untuk diameter luarnya sama, tapi untuk diameter dalamnya agak kegedean 1 mm. Harap dimaklumi karena memang ini sifatnya rekayasa, bukan mengganti yang plug and play kayak gitu. Selanjutnya kita tinggal memasang bearing tersebut ke tempatnya, kita pasang kiri kanan, kita palu-palu dikit gak apa-apa, asal jangan keras-keras dan tidak merusakkan bearingnya. Nah, itu kita pasang koneknya, kita kencengin bautnya, sudah jadi. Karena memang ukuran diameter lubang tengahnya tidak sama dengan asnya, maka ini agak oblak sedikit ini. Untuk mengatasinya bagaimana, mari kita lihat berikutnya. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah menyelipkan part antara as dan lubang bearing. Hal ini dilakukan biar as dan bearing tidak oblak. Kita lakukan untuk bagian kiri dan kanan. Caranya begitu, tinggal pasang baut, sudah jadi. Cara berikutnya adalah mengecilkan ujung konus sehingga ujung konus bisa masuk ke dalam lubang bearing. Dari dua cara tersebut biasanya akan terjadi masalah ketidaksesuaian lebar as pada saat dipasang pada dudukannya. Cara yang bisa dilakukan adalah menebalkan as sehingga akan span pada lubang lakernya. Langkah berikutnya adalah membuat bos kiri kanan. Kita buat dengan lebar yang pas agar bisa masuk pada dudukannya. Cara ini seperti yang digunakan pada sepeda motor, jadi dijamin aman dan pasti lonter. Dengan menyesuaikan sedikit, maka bisa juga asnya diganti dengan ASTA. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih yang sudah menonton.